Ya pemirsa, empat pasangan muda bukan suami istri terjaring operasi pekat Polda Jambi di kamar Let's Kos di kawasan Tehok, Kota Jambi pada Jumat 3 Desember 2021. Satu persatu kamar Let's Kos di Jalan Sumbawa RT 34 Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan disisir petugas operasi pekat Sikinjai 2021 Polda Jambi pada Jumat malam. Di kamar pertama, polisi mengamankan sepasang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jambi. Kepada polisi, seorang pria di kamar tersebut mengaku hanya menumpang untuk istirahat. Sementara itu, di kamar lainnya, polisi mengamankan dua pasangan muda dalam satu kamar. Mereka juga berdalih hanya bermain saja dan tidak melakukan apa-apa. Kanit PPA di Treskrimum Polda Jambi Ibtu Sejati mengatakan, dari operasi pekat ini, polisi mengamankan empat pasangan bukan suami istri. Dalam keterangan sementara, tidak ditemukan adanya indikasi aktivitas prostitusi. Pasangan tersebut hanya berstatus pacaran, yang diduga kos tersebut bebas akses keluar masuk pria dan wanita. Sementara itu, pada operasi pekat Jumat malam, polisi juga menyisir Hotel Pinang dan Hotel Camar di kawasan pasar, dan hasilnya tak ditemukan pasangan bukan suami istri maupun aktivitas prostitusi. Dari giat malam ini, tiga hotel nihil, satu kos-kosan yang di Simpang Surya, kita amankan empat pasang yang enggak status jelas. Jadi kita amankan di Tenang Kapolda Jambi. Yang kita selanjutnya? Tetap kita datakan dan wajib lapor untuk yang bersangkutan agar timbulkan efek jera. Bang, itu terlibat pacaran atau terlibat prostitusi, Bang? Karena masih pacaran dan untuk prostitusi kita lidik lebih lanjut. Terhadap para pasangan itu langsung dibawa ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diminta untuk menghubungi orang tua untuk dipulangkan. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.